Komandan Distrik Militer dan Dim 0322 Siak Letkol Muhammad Faisal Effendi bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman mengikuti VidCon dengan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dalam rangka Gerakan Nasional Ketahanan Pangan atau Han Pangan Jajaran TNI tahun 2023. Sempena HUT TNI yang ke-78 tahun 2023 di Jalan Hang Tua, Kecamatan Bunga Raya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta TNI harus peka terhadap situasi dunia yang tengah dilanda krisis pangan, karena persoalan pangan dapat mempengaruhi stabilitas bangsa Indonesia. Hal ini sebagai upaya dari TNI untuk mengoptimalkan lahan yang masih dimiliki. Indonesia mengalami masalah, padahal kita mempunyai banyak lahan. Oleh karena itu, kita ingin mengoptimalkan semua lahan, terutama lahan yang tidur, ya, untuk dijadikan lahan produktif. Itu saya kira intinya. Dan kebetulan di bawah TNI, ini banyak lahan-lahan yang masih tidur. Oleh karena itu, kita melakukan upaya-upaya optimalisasi. Dan ini juga bagian daripada tugas TNI dalam rangka operasi militer selain perang, ya, OMSP-nya. Nah, ini akan dioptimalkan sekarang pada masalah penanggulangan ketahanan pangan. Selanjutnya, Dandim 0322 Siak bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman lakukan panen padi milik petani di Kecamatan Bunga Raya. Tim Liputan mengabarkan.